Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alih wa sahbih wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Faslun yang ke-8 dari kitab Adab Sulukil Murid. Wahdhar ayyuhal murid, waspadalah, berhati-hatilah wahai seorang murid. Kullal hadri, dengan kehati-hatian yang sangat, dengan kewaspadaan yang benar-benar, benar-benar waspada, benar-benar berhati-hati. Dari apa? Min tarkil jumu'ah wal jama'at, dari meninggalkan sholat jum'at juga sholat berjama'ah. Jum'at adalah fardhu ainin, sebagaimana sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun, kecuali lil marid, orang yang sakit, yang berat baginya untuk berangkat Jumatan, tidak memungkinkan baginya untuk datang ke tempat sholat Jumat. Ini termasuk udzur untuk meninggalkan Jumat. Kalau pusing seperti vertigo dan semisalnya, atau penyakit yang ia bisa hadir, tapi nggak hadir, nggak boleh. Makanya di situ ada sakit, kalau memang dia sudah ada di tempat saat azan Jumat, nggak boleh bagi dia untuk meninggalkan. Ada sakit yang sekalipun setelah azan dan dia di tempat itu, boleh meninggalkan, dan itu dibahas di dalam kitab fikih. Walhasil lil marid, dan marid ada definisinya. Begitu juga musafir, dengan syarat keluar dari batas kotanya sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar, sehingga diharamkan orang bepergian setelah sholat subuh di hari Jumat kalau ia meyakini tidak dapat melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ragu bisa atau tidak, makruh. Lah kenapa meninggalkan Jumat? Ya jelas, harus kita waspada, karena Jumat itu adalah fardu ain yang harus kita lakukan. Dengan meninggalkannya berarti kita mendapatkan dosa. Apalagi kalau sampai 3 kali Jumat kita tinggalkan dan semuanya tanpa udzur. Kalau dengan udzur nggak terhitung, tapi tanpa udzur semuanya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka tsalatsa Jum'ah faqadna badal Islam wara'a dhuhri. Faqadna badal Islam wara'a dhuhri. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat,
Bighairi udrin, tanpa adanya udzur, faqad nabadzal Islam wara'a dhahrih, berarti ia telah membuang Islam belakang punggungnya. Artinya apa? Meremehkan Islam, merendahkan Islam, atau tidak menginginkan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat itu adalah, atau hari Jumat, dan sholatnya memiliki keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya. Dia harus benar-benar waspada, harus benar-benar berhati-hati, tidak menyepelekan, tidak gampangkan untuk meninggalkan Jumat. Begitu juga jamaat, begitu juga sholat berjamaah. Jangan kita gampang meninggalkan sholat jamaah, walaupun ada yang mengatakan itu hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Kalaupun itu fardu sunnah misalnya, jangan kita remehkan, karena man tahawana bisunan, siapa yang meremehkan kesunahan, menyepelekan kesunahan, dia akan terjerumus di dalam keharaman, atau dia akan diharamkan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diremehkan, walaupun itu pendapat yang mengatakan sunnah. Nah, kalau fardu ain, fardu masih kewajiban, walaupun dengan adanya dua orang mengerjakan jamaah terangkat dosa dari yang lainnya. Tapi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hasrat ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Bukan Nabi mau membakar rumahnya, enggak. Jadi itu karena buruknya, karena buruknya orang yang meninggalkan jamaah, sehingga Nabi menginginkan hal yang buruk pula untuk mereka. Dan itu tentunya tidak ada dari Nabi. Nabi ingin selalu mengajak orang melakukan kebaikan, ketaatan. Enggak mungkin karena meninggalkan jamaah kemudian rumahnya dibakar. Enggak. Tapi itu apa? Keinginan yang kuat dari Nabi agar mereka datang ke masjid untuk berjamaah. Sampai Nabi, di antara sifat yang dibuat membedakan antara mukmin dan munafik, orang yang senang ke masjid dan yang tidak senang ke masjid. Orang yang enggak senang ke masjid itu di antara tanda-tandanya bukan dia menghina masjid. Di antara tandanya apa? Kalau datang ngareni mulai di CI, itu diantara tanda orang gak senang ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu seperti burung dimasukkan dalam sangkar, gak senang, gak bebas, ingin lepas, ingin keluar, ingin keluar. Itu diantara tandanya gak senang berada di masjid. Makanya dijadikan penyeret rezeki yang menjauhkan orang untuk mendapatkan rezeki, jauh dari kelancaran, itu masuk masjidnya ngareni, keluarnya duluan. Tapi kalau orang beriman, enggak, datangnya duluan, pulangnya ngareni. Karena apa? Adem kalau dalam masjid, seneng kalau dalam masjid. Orang yang seneng dengan dunia, kalau masuk rumah yang megah mewah, kerasan enggak kira-kira? Kerasan, enggak kepingin keluar. Enak. Kerasan, pindah dari ruangan ke ruangan. Dinikmati, asik ini. Tapi orang yang senang ke masjid, itu. Walaupun masjidnya apa adanya, dingin, tenang pikirannya. Enggak sumpek. Ini orang yang beriman. Nah, katanya Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Katanya Rasulullah, jika kalian melihat seseorang yang
terbiasa ke masjid, maka saksikanlah untuknya bahwa dia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Dan juga dijadikan salah satu penyebab seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat, rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati yang selalu tergantung dengan masjid. Nah, meninggalkan jamaah, hati-hati, waspada, karena itu sifatnya orang-orang munafik. Ya, sifatnya orang munafik itu adalah terbiasa membiasakan diri atau enggan melaksanakan sholat berjamaah. Ini khususnya laki-laki. Khususnya laki-laki. Nah, mereka tambah berat melaksanakan sholat berjamaah kalau subuh dan isya. Orang munafik. Nah, tapi orang yang enggak munafik, enteng dalam melaksanakan sholat berjamaah kapanpun. Ya, kapanpun. Karena itu para aulia mereka tidak pernah sholat sendirian, selalu berjamaah, baik ketika mereka di rumahnya ataupun di luar rumahnya, dalam kota ataupun keluar kota, tidak pernah sholat sendirian. Kenapa mereka tidak sholat sendirian? Meneladani, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Enggak ada dalam satu riwayat pun yang menjelaskan, menerangkan bahwa Nabi sholat sendirian. Enggak ada. Nabi selalu sholat berjamaah dari diwajibkannya sampai meninggalnya. Selalu berjamaah, bahkan ketika sakit pun. Ketika sakit di akhir-akhir hayatnya, Nabi berjamaah walaupun tidak kuat. Sehingga memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, ada riwayat itu hadisnya. Memerintahkan istrinya untuk sampaikan ke Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Dibantah. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut, nangisan. Seakan-akan kalau menjadi imam nanti membaca ayat nangis, tidak selesai-selesai sholatnya. Lah gimana orang-orang nanti? Kayak-kayak seperti itu. Enggak Sayyidina Umar aja dah. Rasulullah mengulangi lagi, perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Dibantah lagi, marah Rasulullah. Kalian jangan seperti suhaibat Yusuf. Nah, perempuan-perempuan di zamannya Nabi Yusuf yang dipanggil, yang diundang, kemudian dikeluarkan Nabi Yusuf. Mau ini apa? Tadinya ngeroweng, wah ini kok gak pantas. Anaknya sendiri, anak angkatnya sendiri, atau budaknya, pelayannya, mau diajak, wini-wini. Banyak ngomong. Ketika ditampakkan Nabi Yusuf, ngomong lagi. Pantas gini, wini-wini. Sahibat Yusuf. Nabi memisalkan seperti itu. Nah, hanya diperintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Rasulullah keluar menjadi makmum. Sayyidina Abu Bakar merasa ada Rasulullah, mundur Sayyidina Abu Bakar. Nabi mengisyarat, anim ikut maka anak. Tetaplah di tempatmu. Itu masih berjamaah Nabi. Dengan keadaan seperti itu Nabi enggak meninggalkan sholat berjamaah. Makanya ketika meninggalkan jamaah itu harus benar-benar waspada. Hati-hati keimanan dihilangkan, sifat munafik ditumbuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dua ini, Jumat dan jamaah, harus kita waspadai. Kenapa kok diperintahkan untuk meninggalkan, diperintahkan untuk sangat waspada? Fa inna dzalika min adati ahli al-batalat wasimati ahli babil jahalat. Karena meninggalkan Jumatan, Jumat atau jamaah itu adalah kebiasaan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang ahli mungkar. Wasimat arbabil jahalat, termasuk ciri-cirinya orang-orang bodoh meninggalkan Jumat dan jamaah. Ya jelas, kita enggak bahas Jumat aja, kalau sudah Jumat kita bahas sudah jelas
meninggalkan Jumatan berarti orang itu orang yang ngelaleh, orang yang bodoh. Kita enggak bahas itu, yang sunnah aja sudah. Itu wajib, yang sunnah. Ketika kita meninggalkan kesunahan seperti berjamaah, seperti berjamaah, meninggalkan kesunahan, ini bodoh. Ada orang dagang enggak kepingin untung? Ada enggak kira-kira? Orang bisnis kepingin pok? Enggak ada. Kalau ada, orang bodoh dia. Dagang kok kepingin pok? Kepingin balik bondo? Orang bodoh. Apalagi kalau kepingin rugi. Kan gitu. Lah ini kepingin rugi, bukan kepingin untung. Kepingin rugi. Kepingin rugi. Dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia bisa mendapatkan keistimewaan, kemuliaan ada di hadapan dia. Dia tinggalkan. Ini kepingin rugi berarti. Nah kalau dilakukan untung enggak dia? Untung. Kalau dikerjakan, hasil dia. Tapi ditinggalkan, bodoh. Makanya dikatakan tanda itu diantara ciri-ciri tandanya orang bodoh. Bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan kemuliaan, tapi dia tinggalkan. Padahal itu ada di depan matanya. Punya kesempatan ada di depan matanya, ditinggalkan. Orang bodoh. Lah masjidnya bukan di depan rumah saya, masjidnya jauh di belakang rumah saya, kan enggak kelihatan saya. Azan enggak dengar. Hayya 'alas shalah. Enggak dengar. Dengar. Lah kamu enggak datang. Oh, bodoh kamu. Lah hayya 'alas shalah itu kan dipanggil. Renio, misalnya yang memanggil itu sing gelem duit Renio misalnya. Kira-kira yang dengar enggak datang. Enggak mungkin lah, pasti datang. Pasti datang. Sing gelem duit rene yo, misalnya. Diumumkan. Sing gelem duit rene yo. Enggak ada, enggak datang. Semuanya datang. Tapi hayya 'alas shalah. Siapa yang datang? Sedikit. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidz 'ala rawatib al-masyru'at qabla shalah. Dan jagalah salat rawatib. Salat rawatib yaitu qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah. Al-masyru'at yang disyariatkan qabla shalah sebelum salat wa ba'daha dan setelahnya yaitu qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah itu adalah sunnah. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dalam kota maupun di luar kota. Adapun yang ghairu mu'akkad kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Yang ghairu mu'akkad kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Lah ini ada yang lengkap qabliyah ba'diyah, ada yang hanya qabliyah. Seperti subuh. Subuh tidak ada ba'diyahnya, hanya ada qabliyah. Lah, terkadang orang bingung qabliyah subuh dengan sunnatul fajr. Seakan-akan ada dua sholat. Ada sholat qabliyah, ada sholat sunnatul fajr. Padahal sunnatul fajr itu adalah qabliyatus subuh. Qabliyatus subuh itu ya sunnatul fajr. Kemudian ada yang lengkap seperti zuhur, isya. Walaupun itu ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Isya,
Qobliyahnya ghairu mu'akkad, ba'diyahnya mu'akkad. Maghrib qobliyahnya ghairu mu'akkad, isya' ba'diyahnya mu'akkad. Asar enggak ada ba'diyahnya, hanya ada qobliyah seperti subuh, dan keempat-empat rakaatnya qobliyah asar itu ghairu mu'akkad. Lah ini dianjurkan untuk kita jaga, kenapa? Memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan yang berbeda-beda dan sangat rugi kalau kita tinggalkan. Seperti dua rakaat sunatul fajr. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh atau sunatul fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita menguasai satu desa enggak bisa. Menguasai satu desa enggak bisa. Apalagi kota, provinsi, itu enggak mungkin. Tapi dengan sholat qobliyah subuh, dunia dan seisinya kalah. Jadi kita memiliki lebih baik daripada itu. Jadi kita dapatkan lebih baik daripada itu hanya dengan dua rakaat, ringan, enteng, enggak membutuhkan waktu lama, tapi kemuliaannya sangat besar. Dan yang lain sebagainya. Wa wajib ala salatil witri wad duha, rutini salat witir dan salat duha. Salat witir marah harus lebih kita perhatikan juga. Karena apa? Ada pendapat yang mengatakan itu adalah wajib. Ya, wajib. Ya, seperti apa dengan dalil hadisnya Rasulullah, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Ya, dalam hadis ini atau hadis yang lain menjadikan dalil ya, kewajibannya salat witir. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, salat witir itu adalah sunnah. Nah, ini harus kita rutini. Rutini. Minimalnya sholat witir itu satu rakaat, adnal kamal sedikit, tidak banyak tapi bisa dikatakan sempurna, tiga, paling banyaknya 11. Paling banyaknya 11. Lah kita rutinilah 3 rakaat setiap hari witir, jangan tinggalkan. Ya, bisa kita lakukan setelah isya sebelum tidur atau ketika kita bangun malam. Nah, kalau kita punya kebiasaan bangun malam, afdolnya kita lakukan di waktu malam dan di akhir sholat malam kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhir sholatikum billail al-witra. Jadikanlah akhir sholat kamu di waktu malam itu adalah witir. Kalau tidak memiliki kebiasaan bangun malam, maka lakukanlah sebelum tidur, agar kamu tetap menjalankan, tidak meninggalkan itu witir. Begitu juga duha, sholat duha. Ini juga termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh para ulia. Ya, mereka selalu meyakini, bahkan ada perkataan orang yang membiasakan meninggalkan sholat duha itu adalah orang munafik. Yang biasa meninggalkan sholat duha itu adalah orang munafik. Wa ihya ma bainal isya'ain, dan juga hidupkan dengan ibadah, dengan kebaikan, ma bainal isya'ain, antara isya dan maghrib. Antara isya dan maghrib ini makmurkan dengan kebaikan. Al-Qur'an, ilmu dan semisalnya. Pokoknya kebaikan. Jangan dimakmurkan dengan TV, apalagi kemaksiatan. Makmurkan antara maghrib dan isya dengan ibadah. Kalaupun sudah selesai daripada wirid yang biasa kita lakukan setelah maghrib sebelum isya, maka jangan berbicara. Sudah hizibnya, isya masih lama, majelis. Cerita kanan, cerita kiri, cerita atas, cerita bawah.
baca Al-Quran. Mungkin bisa jadi satu lembar, dua lembar. Itu lebih baik, karena menghidupkan antar waktu itu sangat mulia, sangat istimewa. Gak ada ceritanya para salaf itu di antara maghrib dan isya membuang waktu sia-sia, gak ada. Ditarim, ditarim. Sampai diceritakan, kalau kita berjalan dari masjid, misalnya keluar masjid ada rumah, dan di rumah itu dibacakan Yasin, kita bisa membaca Yasin sampai selesai ketika sambil kita berjalan. Kenapa? Setiap rumah membaca. Dan itu dilakukan sampai Isya. Dengan rotibnya dan yang lain sebagainya. Enggak kemudian dibuat ngobrol, dibuat majelis, enggak. Baca ayat-ayat atau surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca. Oh, ini Isya tinggal sekian. Apa yang disunahkan baca setiap hari? Tabarok. Baca tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Surat Tabarak hiya mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak itu dapat menghalangi orang yang membacanya daripada siksa kubur. Enggak mau kita terhindar dari siksa kubur. Kalau mau, baca waktu antar maghrib isya masih ada. Wa kun shadidal hiris ala imarati ma ba'da salati subuh ila tulu. Dan sangat perhatikan dan jaga memakmurkan antara salat subuh dengan terbitnya matahari. Jadi antara salat subuh dan terbitnya matahari ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah menjelaskan, lakukan empat hal. Wirid, doa, Quran, dan tafakkur. Kalau enggak salah empat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Wirid, Quran, apa tadi? Doa dan tafakkur. Dari setelah sholat sampai dengan terbitnya matahari. Nah, kalau kita baca yang ada di dalam Khulasatul Madad, wirid ada, Al-Quran ada, doa juga ada, tinggal tafakkur. Tinggal kita tafakkur, selesai dengan apa yang dianjurkan oleh Imamul Ghazali. Nah, itu para aulia itu mereka memiliki rutinitas setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalaupun wiridnya itu belum selesai, wiridnya sudah selesai, tapi waktu masih ada, digunakan untuk membaca kitab atau semisalnya sampai terbit matahari. Setelah itu mereka berhenti sholat istirahat, karena mereka sudah bangun dari malam, sudah bangun dari malam, istirahat mereka. Istirahat setengah jam, satu jam, kemudian beraktivitas lagi. Wa ma ba'da salatil asr ila al-ghurub, dan setelah salat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Setelah salat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, karena itu ada di beberapa tempat roha. Ada roha ba'da asar. Roha misalnya jam 4 atau setengah 5 sampai maghrib. Dengan membaca berbagai kitab. Dengan kitab ini, kitab itu. Ada yang dengan penjelasan, ada yang tanpa penjelasan. Kalau Jumat digunakan untuk membaca maulid. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Di Hadramaut pun juga seperti itu. Roha, setelah itu istirahat sebentar. Mulai baca wirdul latif sampai dengan selesai. Kenapa kita diperintahkan sangat untuk memakmurkan dua waktu ini? Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Fahadhani waktani syarifani tafidu fihima minallahi ta'ala alimdad. Karena dua waktu ini adalah dua waktu yang sangat mulia, yang Allah curahkan di dalam keduanya
Ya, al-imdad pemberian-pemberiannya, anugerah-anugerahnya, ya, dicurahkan cukup deras, cukup banyak di dalam dua waktu ini. Lalu gimana sembahyang subuh turu, habis sholat asar lalai, nganggur dan yang lain sebagainya. Lah bagi siapa Allah mencurahkan anugerahnya, pemberiannya di dua waktu itu? Alal mutawajjihina ilaihi minal ibad, orang yang melakukan ibadah, orang-orang yang melakukan ketaatan, kebaikan di waktu tersebut mendapatkan anugerah, mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah memakmurkan setelah salat subuh itu memiliki apa? Memiliki khasiat atau kekhususian yang kuat di dalam meraih rezeki-rezeki secara jasmani, secara zahir. Jadi kalau kita memakmurkan waktu antara terbitnya matahari, antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, itu adalah memiliki kemuliaan, keistimewaan kuat mendatangkan rezeki. Ya, mendatangkan rezeki. Kalau ada orang ngomong, wah itu manis sembahyang subuh turu tok, tapi kok soge. Rezekinya tapi tambah banyak. Berkah dihapus oleh Allah. Berkah dihilangkan. Banyak dia punya banyak. Punya gudang banyak. Punya harta banyak. Punya harta banyak, gudang banyak, rumah banyak misalnya. Tanah banyak. Tapi enggak ada berkahnya semuanya. Enggak ada berkahnya semuanya. Kalau enggak ada berkahnya, enggak ada hasilnya. Jadi nilai besar itu seperti tidak ada hasilnya. Banyaknya kerupuk. Banyaknya kerupuk. Berat apa enggak? Enggak berat. Enteng, ringan. Kenapa? Kerupuk. Tapi kalau paku, berat. Beda kan ya? Beda. Nah, sama, harta banyak tapi enggak ada berkah itu seperti kerupuk. Nah, tapi kalau sedikit berkah, ini seperti paku, berat. Bakal ada hasilnya. Nah, bakal ada hasilnya. Dan itu rezeki secara zahir. Kalau kita memakmurkan antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, kita akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki secara zahir atau dilancarkan rezeki secara zahir. Tapi memakmurkan antara asar sampai dengan terbenamnya matahari, kekhususiannya itu mendatangkan rizq al-galbiyah. Rizq al-galbiyah, jadi ketenangan jiwa, adem ayem pikiran, walaupun banyak masalah, banyak yang mengganggu, tapi tenang, santai, seperti enggak ada masalah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti oleh para aulia, ya, al-arifin al-akabir. Ya, banyak yang membuktikan hal tersebut, khasiatnya. Ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi yaq'udu fi musallahu." Sesungguhnya yang duduk di tempat salatnya. Ini enggak harus di masjid. Kalau dia salat di rumah, ya berarti berada di tempat ia salat. Duduk di situ. Ya. Atau kalau dia di masjid, ya berarti di masjid itu. Kalau dia di musala, berarti di musala. Apa yang dilakukan duduknya? Tidur. Misalnya, anak duduk di masjid, anak duduk di tempat sholat anak. Anak ini baru berdiri, baru keluar dari tempat sholat anak. Lapo? Ngiler, turu. Terbitnya matahari, bangun dia.
Enggak, bukan itu. Duduk tapi apa? Yazkurullaha. Berzikir kepada Allah. Dengan segala macamnya zikir. Jadi duduk di tempat sholatnya berzikir. Membaca wirid, membaca Al-Quran, membahas ilmu di tempat sholatnya. Ya. Kapan dia duduk di tempat sholatnya berzikir tadi itu? Ba'da salati subhi. Setelah sholat subuh. Asra fi tahsilir rizq. Itu mempercepat dia di dalam meraih rizki. Minal ladhi yadribu fil afak. Daripada orang yang yadribu keluar ya, fil afak keliling. Fil afak di apa kota-kota atau negeri-negeri. Orang yang keluar kota terus keliling ke sana kirim sana masukkan barang ke sana keliling muter dari kota ke kota dari provinsi ke provinsi tapi orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh berzikir kepada Allah sampai terbitnya fajar di dalam meraih rizki dan kekayaan lebih cepat daripada orang yang muter-muter daripada orang-orang yang muter-muter untuk mencari rezeki. Ente minta cepat apa lambat? Minta capek atau ringan? Keliling itu butuh waktu. Naik motor atau naik mobil, keluar kota. Ngelobi satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang mau, ada yang enggak mau. Meninggalkan anak dan istri, kalaupun ia pulang capek, remek, besok keliling lagi, muter lagi, loh, ini dapat duitnya lama, dapat hasilnya lama, capek, atau orang yang jasa, dia nganter, datang, dapat bayaran. Ngantar dia barang mana Surabaya awak Surabaya nurunkan pulang dapat bayaran langsung dapat kan tapi dengan duduk setelah sholat subuh zikir la ilaha illallah la ilaha illallah atau baca Quran atau bahas ilmu misalnya sampai terbitnya matahari mana yang lebih cepat yang berangkat ke Surabaya bawa barang nurunkan pulang kemudian dia dapat duit dengan duduk, enggak kemana-mana, enggak perlu angkat-angkat, enggak perlu capek, tetap di tempat, tapi mendapatkan. Cepat ini. Selain cepat, enggak capek. Nah, ini dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki jasmani dan rauhani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang manfaat barokah untuk kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba tawsilu kulla hauba wasur lana al-aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي
wa alihi wa sahbi ida dadosi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.